Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin DIY paper flower lagi yang ke-7. Jadi bahan yang digunakan yaitu kertas jasmin, kemudian gunting. Oke, pertama kita menggunakan cetakan dan ini polanya. Jadi panjangnya sekitar 3-4 cm. Kita gunting dulu. Jadi gunting sampai 18 kalau pagi itu loh. Nah, udah 18 kalau pagi aku gunting. Sekarang aku menyiapkan lingkarannya untuk di bagian bawah. Kemudian kita lakukan gitu guys, menggunakan stick, terserah mau menggunakan apapun. Lanjut, aku bakalan tempelin atau rangkai kelopaknya. Jadi di bagian bawah itu ada sekitar 9 kelopak gitu loh. Lanjut di bagian kedua, aku bakalan tempelin 9 kelopak juga, tapi di bagian di tengah-tengah kelopak yang paling bawah gitu loh. Jadi bolongannya ditutup guys. Kita rangkai serapi mungkin. Pastikan kalian itu merangkainya dengan rapi ya. Yai, udah selesai. Jadi cuma ada 2 bagian gitu, di bagian bawah dan kedua. Biar lebih mudah dan cepat dan gampang. Lanjut aku menggunakan kertas jasmin warna dark brown. Ini ukuran yang A5, jadi aku lipat seperti ini. Jadi lipat 2 seperti ini, jadi sekitar ukurannya 1 cm, 1,5 cm gitu pokoknya. Nah, kemudian aku gunting. Kemudian aku bikin 2 gitu loh. Nah, lanjut aku bakalan gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi hasilnya bakalan seperti itu guys. Ini untuk ukuran yang pertama, jadi aku bikin 2 gitu. Untuk yang ketiga aku nggak dilipat. Ini untuk yang nggak dilipat, kita gunting sama seperti yang pertama tadi. Lanjut untuk bagian yang dilipat 2, kita gulung gitu loh guys, seperti ini. Jadi sebelumnya aku kasih lem tembak dulu biar rekat gitu loh. Nah, terakhir juga aku bakalan kasih lem. Lanjut untuk yang kedua, kita timpa lagi biar kelihatan lebih tebal dan besar. Nah, untuk yang ketiga kita lakukan gitu biar kelihatan melengkung. Nah, lanjut aku tempelin lagi seperti ini. Yeay, udah selesai deh. Ini untuk bagian tengahnya, jadi bisa dijadikan sebagai putik bunga gitu. Nah, lanjut aku bakalan tempelin di bagian tengah bunga yang kuning menggunakan lem tembak. Dan ya, selesai deh. Gimana, gampang kan? Kalian bisa coba di rumah. Dan jangan lupa kalian tag sama akun Farida SR underscore creation dan tanda underscore 1795. Oke. Semoga video ini menginspirasi kalian. And see you in my next video. Bye-bye.